Ya, kita ke informasi yang pertama, di mana PT Bank Mandiri Persero TBK secara konsisten mendorong praktik sustainable banking untuk mendukung transisi menuju Indonesia net zero emission di 2060 yang menjadi komitmen masyarakat global termasuk Indonesia. Untuk itu Bank Mandiri menggelar ESG Festival sebagai realisasi komitmen dalam mencapai net zero emission operasional di 2030, emisi pembiayaan di 2060 dan memberdayakan digipreneurship dengan mengedepankan prinsip-prinsip environment, social, and governance atau ESG. Lebih detail terkait hal ini langsung saja kita simak liputan jurnalis CNBC Indonesia Serliana Salsabila dan juru kamera Bayu berikut ini. Bank Mandiri secara konsisten mendorong praktek sustainable banking dalam rangka mendukung transisi menuju Indonesia Net Zero Emission 2060 yang memang menjadi komitmen seluruh masyarakat global termasuk masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, saat ini saya berada di acara ESG Mandiri Festival yang memang acara ini sebagai inisiasi dan komitmen oleh Bank Mandiri untuk mencapai net zero emission operasional pada tahun 2030, lalu emisi pembiayaan di tahun 2060 dan juga memberdayakan digipreneurship yang mengedepankan prinsip-prinsip ESG atau Environment, Social, and Government. Selengkapnya simak liputan saya Serliana Salsabila bersama juru kamera Bayu berikut ini. Menanggapi ancaman perubahan iklim yang kian nyata, Bank Mandiri sebagai first movers on sustainable banking di Indonesia mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung Bank Mandiri untuk menjadi Indonesia Sustainability Champion for Better Future. Kita telah ketahui bersama bahwa Indonesia telah menyampaikan komitmen Enhance Nationally Determined Contribution untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kami percaya bahwa untuk mencapai komitmen tersebut dibutuhkan aksi nyata dan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, regulator, para pelaku usaha, termasuk lembaga keuangan, untuk menjalankan proses bisnis maupun operasional yang lebih mengedepankan penerapan aspek environmental, social, governance, atau ESG. Dalam pelaksanaannya, Bank Mandiri menerapkan 3 pilar utama. Yang pertama, Sustainable Banking. Pada pilar ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk lead Indonesia's transition to low carbon economy. Hingga Maret 2023 lalu, pihaknya telah menyalurkan Sustainable Portfolio sebesar Rp232 triliun. Pencapaian ini setara dengan 25% dari total penyaluran green financing perseroan yang sebesar Rp109 triliun. Selain itu, Bank Mandiri merilis digital carbon tracking, kartu debit dan kartu prabayar e-money dari bahan PVC daur ulang, cardless credit card, juga carbon insetting melalui restorasi lahan. Di dalam event ESG Festival ini, kami juga menampilkan satu talk show dengan tema Carbon Talks Navigating Climate Crisis, di mana para panelis memberikan pemahaman dan wawasan tentang bagaimana Indonesia menuju transisi low carbon economy. Dan Bank Mandiri juga meluncurkan produk recycled PVC prepaid, kemudian debit card, dan juga cardless credit card. Dan Bank Mandiri menjadi bank pertama yang melakukan digital carbon tracking, serta kita juga melaunching inisiatif kita di dalam carbon insetting. Melalui digital carbon tracking, seluruh stakeholder nantinya dapat melihat secara real time jumlah karbon yang dihasilkan dan emisi yang berhasil dikurangi oleh Bank Mandiri secara operasional. Penerbitan Sustainable Card yang diterbitkan juga menjadi salah satu upaya Bank Mandiri dalam mengatasi sampah plastik yang menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Sementara pada pilar kedua mengenai Sustainable Operation, aksi nyata Bank Mandiri mendukung operasional rendah karbon melalui beberapa inisiatif, seperti pemanfaatan 121 EV hybrid sebagai kendaraan operasional, serta 240 smart branch yang full LED light, instalasi 556 solar panel, hingga reverse osmosis di 3 gedung dan restorasi lahan. Sejalan dengan hal tersebut, Chief Economist Bank Mandiri, Andri Asmoro menyatakan bahwa Indonesia tengah dihadapi tantangan serius, yakni terkait tren perubahan iklim yang dapat mengganggu perekonomian di Indonesia. Karena itu, komitmen tersebut dapat menjadi awal yang baik untuk menyeimbangkan ekosistem global, serta mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yakni untuk menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. 2045 itu adalah era Indonesia emas, di mana kita diharapkan tumbuh dan juga kemudian bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi, namun di sisi lain menghadapi tantangan dari besarnya perubahan iklim, dampak negatif dari perubahan iklim. Sementara Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmojo mengapresiasi program low carbon operasional yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Menurutnya hal tersebut sejalan dengan pilar ketiga, yakni membangun serta menanamkan ESG awareness baik untuk internal, nasabah maupun seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama bisa menyukseskan pencapaian net zero emission pada 2060. Ini saya rasa merupakan important milestone buat Bank Mandiri dan juga buat BUMN yang saya harapkan bisa menjadi penggerak bagi Himbara dan juga seluruh BUMN lainnya dalam meningkatkan awareness dan implementasi ESG dalam menjalankan bisnis ke depannya. Komitmen ini menjadi aksi nyata yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam pengoperasian rendah karbon, serta dapat menjadi contoh untuk bagi para lembaga keuangan lainnya untuk melakukan yang hal yang sama, yakni menjadi agen perubahan dalam menyeimbangkan ekosistem global sambil menyediakan layanan perbankan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, Beyond Business.